muat banyak ya, 2000 duitnya. Bruh. 2000. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, di video kali ini aku mau what's in my bag ya guys ya. Apa aja sih yang dibawa Nia kalau Nia pergi gitu ya, pakai tas gitunya, keluar gitunya, kami toha gitu ya, ke mertua atau ke jalan gitunya, makan atau nongki-nongki gitu cantik. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh atuh minta like-nya dulu. Udah, subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian jadi nomor 3. Kalian di Instagram aku di sini, di follow-nya guysnya, oke? Thank you. Nih guys, yang buat kalian yang kepo teteh isinya naon wae gitu ya, tas aku yang sering bawa. Nih, aku tasnya tuh ini tuh kecil, tasnya tuh kecil. Aku mah sukanya juga yang kecil-kecil dan itu bagusnya ada teng-tengannya dan ada talinya. Ini tasnya dari DYA by Dairia ya, DYA Dairia. Itu kalian bisa beli ini di Instagram di Dairia ID. Bisa juga beli di tokonya, di store-nya ada di Sleman, Yogyakarta. Ya kalian yang di Jogja masuk atuh ke store-nya. Kalau kayak aku mahnya online we online, karena itu tasnya tuh bagus banget, terbuat dari kulit, bener-bener kulit, dan aromanya tuh aroma kulit asli guys. Ini kulit kayaknya kulit sapi ya guys ya. Juga sih ini pokoknya dari kulit, asli kulit, jadi bakalan awet. Dan ini harganya terjangkau banget guys, kalian bisa cek-ceki aja. Dan ini kayak premium gitu guys, padahal harganya murah sekelas kulit. Dan ini bagus asli, jahitannya semuanya rapi banget. Nah, tanpa berlama-lama atau banyak cincong ya guys ya, kita buka apa aja sih di tas ini teh. Tas kecil tapi ini asli muat banyak guys. Oke guys, kita buka tasnya, isinya naon-naon apa aja gitu ya tasnya. Taram, tuh ini sih kecil tapi muat banyak dong guys. Yang pertama kita buka adalah yang pasti nggak akan bisa ketinggalan, adalah kalian juga pasti ya, adalah handpina alias handphone jadul guys. Ini handphone ya, pastinya HP nggak bisa banget kalau ketinggalan. Kalau dompet sih ketinggalan kita langsung cus aja we berangkat, tapi kalau HP ini nggak bisa ketinggalan. Kalian pastinya juga sama kayak aku kan, dibawa balik lagi, pulang lagi kalau handphone ketinggalan, lagi sama dompet. Ini handphone pastinya harus bawa handphone kemana-mana, harus bawa handphone karena di handphone itu ada segala sesuatu ya guys ya. Siapa aja yang kayak aku, kalau ketinggalan handphone pasti balik lagi ke rumah, tapi kalau ketinggalan dompet ya udah sih nggak apa-apa gitu ya guys. Ini satu handphone ya guys ya, tuh handphone, taram. Next, selanjutnya pastinya juga bawa chargerannya ini ya guys. Tuh bawa chargerannya, nah, nih chargerannya ya, charger handphonenya, karena ya pastilah perlu nyolok wifi-nya, apalagi sekarang mah wifi mah, kalau wifi sih udah ada di mana-mana, di kafe-kafe pasti sudah ada ya guys ya. Jadi otomatis harus bawa chargerannya karena nongki-nongki cantik bergosip, pamali kita ngargosip mah lumayan lah pokoknya Maya, buat apa gitu ya ngecas, karena harus ngecas harus selalu full baterai teh ya guys ya, biar nggak lobet. Nah, sisinya terus. Next, selanjutnya pasti, tapi aku juga selalu bawa dompet say, karena ini ada SIM, KTP, ATM dan lain-lainnya, pokoknya BPJS segala macam. Tuh teram, ini si kecil tapi ini muat banyak ya, 2000. 2000 guys, enggak sih, adalah ya lumayan. Tuh ini dompetnya, aduh, Louis Vuitton KW guys, ini mah ya guys ya, ini mah KW guys, jangan happy, jangan sedih, nggak KW juga sih, 12.500. Tapi ini asli awet dong, tuh bagus sih, lumayan lah, oi oi. Ini dompet ya guys ya, aku selalu bawa dompet, uang dan ATM, jangan ketinggalan juga say. Tapi ya pernah sih ketinggalan ya, tinggal caw aja, yang penting ada HP, udahlah langsung go ojo gitunya guysnya. Nih ya HP. Ini ya dompet ya guys ya. Next, selanjutnya aku bawa gincu guys. Ini dari Shannon ya. Ini nomor 8 base B
best liver tuh. Ini gincu sanen ya guys ya, yang terbest seller ta ini ya guys ya, yang senen. Ini aku suka banget sih, ini ringan teksturnya, cucok meong oi oi. Jadi aku bawa ini kalau kemana-mana pakai ini aja, dan ini tuh awet ya. Dan selanjutnya aku apa, bawa bedak dari Pokalur karena ini tuh si kecil-kecil imut gitu ya, jadi ya enakan gitu bawanya, cuman bedak doang gitu, bedak bedak Pokalur aja udah bedak. Terus aku bawa ini juga parfum, ini parfum dari Eva Angelin tuh. Kalian suka bawa parfum gak sih kalau kemana-mana? Ini aku yang Leo karena aku bulan Agustus, jadi aku pakai yang Leo, lucu kan, gemes banget. Ih, wanginya tuh enak, strawberry sweet, strawberry manis gitu. Seger banget, aku suka sih sama yang Leo ini. Manis-manis gimana gitu ya guys. Ada sih gak sih ya kalian beli juga parfum zodiak dari Eva Angelin yang sama kayak aku, siapa? Ayo. Next, selanjutnya ya guys, aku bawa juga face mist. Nah, itu ya, beauty water dari Pixi. Ini enakan karena kalau misalnya udah lusuh atau apa, tinggal disemprot-semprot lagi, jadi kita press lagi. Karena itu enakan pisan lah pokoknya mah. Rahasia kulit cincong Indonesia tuh oge sih guys. Nih ini ya guys, pakai Pixi. Biar kita press aja sih, aku suka banget pakai ini. Next, selanjutnya aku juga bawa gincu yang Pokalur guys, karena buat di ombre-ombrein ini teh merah teh gara-gara si Pokalur ini yang nomor 01 guys. Ini Pokalur nomor 01, ini bagus sih buat di tengahnya gitu ya guys ya, jadi ombreannya teh cucuk miul oi oi jiwa mantul gitu ya guys ya. Ini aku suka banget tuh guys, banyak kan sinatan. Dan pastinya harus bawa juga pensil alis karena aku tuh takut misalnya aku kalau ke mertua kan, kalau udah pulangnya lagi harus on gitu ya, soalnya abis dari mertua tuh biasanya ngebakso dulu, nongki-nongki di tepian gitu ya guys, tepian sungai, edan anak sungai guys. Nah ini bagus sih, ini murah 3000 perak, tapi aku suka banget sih sama Implora ini guys. Ini 3000-an aja tapi bagus gitu ya guys ya, kata aku sih, tahu kata-kata alien mah. Dan itu warnanya hitam natural, natural tuh kayak gini hasilnya ya kalau aku pakai ini, si Implora ini ya guys ya. Ini murah lah, sama 3000-an, kalian cek aja haulan aku. Dan terakhir adalah pencapit bulu mata, karena bulu mata aku tuh nggak lentik sa, jadi harus dilentikin dengan bulu mata. Paling lentik bulu mata tuh ngespotong guys. Ada sih, aku juga punya satu lagi yang warna biru tapi nggak tahu di mana, jadi ya udah sih ini dipakai aja. Dan udah sih kosong, dan itu bagus banget tuh, ada kayak buas no sih, ada tempat-tempatnya lagi, jadi ini tuh nggak akan berantakan. Misalnya aku taruh nih si parfum di sini tuh, face mistnya di sini nih, ini nggak akan berantakan gitu guys. Pokoknya ini bagus banget deh, tas ini tuh enakan pisan tuh di bags aku mah, di tas aku mah cuma segitu aja, simple-simple aja sih, tapi banyak kan, mulai dari lipstick, bedak, face mist buat muka biar tetap halus tanpa jerawat, wush gitu ya guys ya. Tapi aku sih skincarean pakai tetap and figurine. Nah ini ya guys ya, tuh pokoknya mah ini cucuk meong oi oi, muat banyak, si kecil muat banyak, cocok juga buat ke undangan, cocok buat hangout ke mall. Kalau misalnya kalian gak mau pakai selempangnya, kalian teng-teng aja tuh, kalau misalnya buat ke undangan kan biasanya di teng-teng-teng aja, udah kayak gini juga udah ready to go gitu ya, bagus banget ini mah, mantap tuh. Ini mewah banget sih, mewah tapi harganya murah gitu ya guys ya, terjangkau lah ya guys ya. Secara ini kulit, kalau misalnya kulit merek lain mah berapa atuh, ini Dairia ID cucuk meong murah, terjangkau ya guys ya. Ya sekali-kali punya tas yang bagus itu, yang kulit nih bertekstur ya guys ya, jadi mantap banget sih ini. Tuh segitu aja sih, kecil muat banyak, aku seneng banget sih kalau ini. Dan ini tuh lentur gitu, jadi kalau ngegemuk juga gak apa-apa. Tuh kayak gini, gitu deh. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment, dan subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.